si bapaknya nggak kuat, ada gejala kan? Nggak ada. Ya, tapi kalau dia menularkan orang, itu bisa fatal. Mas, untuk hasil tes corona yang kemarin dilakukan di bawah sudah menunjukkan hasilnya. Dan ini yang kami khawatirkan. Ada beberapa yang dicurigai positif dan ada satu yang terbukti positif COVID-19, yaitu salah satu dari kios di sini. Ya alhamdulillah yang bersangkutan tidak ada gejala. Tapi ini sangat berbahaya. Yang tanpa gejala ini yang berbahaya karena bisa menularkan ke yang lain. Nah, karena itu ini mohon pengertiannya. Bagi orang yang sehat tidak apa-apa. Tapi bagi ada yang penyakit bawaan akan jadi persoalan serius. Insya Allah pemerintah kota ikhtiar untuk menyelamatkan sebanyak mungkin warga. Kita akan bergerak cepat, pasar ini akan dibersihkan. Ya, kita tidak main-main. Jadi akan ditelusuri semua yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Jadi pasar ini akan dibersihkan. Kami mohon pengertiannya. Ya, hari ini kita akan sosialisasikan dulu. Besok akan dilakukan penyemprotan ke seluruh pasar. Bukan apa-apa, ini untuk kepentingan kita semua, menyamakan semua supaya semua tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!